Encik Ashraf. Hey. Okey, alamak sekarang ni. Assalamualaikum kepada semua dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? So bersama saya, bersama kami lagi Danish dan juga Ashraf. So kita buat apa hari ni Danish? Kita hari ni kita ada Zookam. Zookam, ya betul. Yes. So Zookam buat siapa-siapa yang di luar yang tidak tahu, di Zoo Negara anda semua boleh berkhemah. Ha, itu program under education department, kita panggil Zookam. Yes sir. Boleh explain sikit pasal Zookam. Okey, Zookam ni memang sangat-sangat fun kepada anda semua yang sesama siapa-siapa yang tersebut semua kat rumah nak join untuk berkemah bersama kawan-kawan dan juga berkeluarga. Sesiapa nak bawa keluarga untuk spend time bersama-sama dan juga dengar tour guide, inilah dia Zookam yang kita nak kenalkan kepada anda. Tapi kita bukannya hanya kemah, tetapi kita buat apa lagi Cik Ashraf? Okey, selain daripada berkemah, Zookam juga ada pelbagai aktiviti yang menarik. Yes, semua orang selalu datang Zoo Negara waktu siang je kan? Kali ni untuk peserta Zookam, dia orang akan datang Zoo Negara, dia akan tengok apa keadaan Zoo Negara pada waktu malam. Yes, special malam sikit. Hanya untuk peserta Zookam. Yes sir. Kadang-kadang orang banyak komplain ni, cakap kenapa haiwan ni tak aktif. Kalau nak tengok haiwan yang aktif pada waktu malam, inilah dia, datang pada waktu malam, join kita punya Zookam guys. Zookam ni lah memang kita boleh nampak haiwan tu aktif pada waktu malam. Yes, so kalau nak tahu apa kita cakap, jom. Jom. Oh,
Okey, sekarang kita dah sampai dekat dataran Datuk Ismail Hudson yang di mana kalau sempada semua kampus, kat sinilah kita punya tempat kawasan untuk berkhemah. Sebelum kita start kita punya night walk, kita akan pasang dulu kita punya khemah kat sini. Lepas tu baru kita akan start dengan kita punya night walk pada malam nanti. Tetapi kita akan start juga kita punya supper time. Supper time dalam pukul 7 macam itulah. Kita akan start eat dulu baru kita akan jalan. Right? Dan juga night walk pada dalam kita akan start dalam pukul 8:30 malam. Okey, lepas tu and then after that kita dah free and easy. Kalau korang nak tidur ke nak start kita punya bonfire ke apa pun boleh, tak ada masalah. Right? Okey, dan juga kalau sepada siapa-siapa yang pada kampus yang baru join kita punya Zoocamp, saya nak bagi tahu yang di mana kalau anda terlepas ataupun tertinggal anda punya kemah ataupun sleeping bag, kita akan sediakan. Tak ada masalah. Kalau anda nak bawa anda punya sendiri pun tak ada masalah. Okey, jangan lupa. Jangan risau, kita we got you covered. Alright. So, jumpa anda pada night walk nanti. Okay, so sekarang dah 7:30 tu, kita dah nak start kita punya camping lah. Night walk. So, apa yang kita perlukan pada malam untuk staff-staff Zoo Negara untuk bawa adalah ni, kita punya portable mic. Okay, portable mic ni kita akan bawa lah selalu. Ini untuk kepada semua tugat-tugat, dia akan bawa benda ni untuk bagi cakap. Dan juga torchlight paling penting. Torchlight ni untuk kita suluh dekat kepada haiwan semualah. Right? So, and then sekarang ni kalau anda semua yang nak datang untuk join Zoocamp juga, kita pun perlukan juga untuk anda bawa torchlight lah. Sebabkan kalau anda semua nak pusing-pusing pun boleh, tapi cuma certain kawasan je lah. Right? So, juga memang torchlight penting. Tapi torchlight ni hanya untuk tengok jalanan je lah. Kalau yang tengok haiwan, tak boleh haus suluh kat haiwan sebabkan akan rosakkan mata dia. Right? So, jom guys. Jom, kita pergi. Jom, kita pergi jalan. Okay guys, kita pun dah sampai dekat dataran Datuk Ismail Hassan. So sekarang ni pun dah pukul 8. So kita dah start dah kita punya Zoocamp So sekarang ni lah kita akan bagi briefing tentang apa yang perlu anda buat dan juga ada benda yang anda tak perlu buat. Okay, so kita akan bagi briefing lah. So jom guys, kita pergi, jom.
guys, so kita pun dah habis kita punya tour guide, night walk kita. Participant semua akan boleh rest lah dekat dalam dia punya kemah, ataupun dia orang boleh makan, minum air, dan juga dia orang boleh spend time together lah dekat atas ni, dekat dalam dia orang punya kemah. Dia orang boleh tengok movie ke, dia orang boleh buat apa-apa lah dia orang nak, sebab sekarang ni pun dah free and easy. So free and easy, you guys can do anything you want. So after je night walk memang it's free and easy. So kalau tu anda berminat, jangan lupa untuk email kat kami, education@zoonegaramalaysia.my. Okay, dapatkan slot anda sekarang juga. Okay, so jumpa anda pada hari esok. Enrichment Program.